Happy birthday Ibu Hen yang cantik. Terima kasih, Masya Allah. Terharu deh, ayo Rel. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, alhamdulillah. Sek nih, Adia nih. Kemarin deh. Masya Allah. Satu lagi. Azura Humaira Nur Atta, betul namanya. Masya Allah, terima kasih. Amin. Nah. Si sayang dong adik saya. Ini pintar. Sayang aja. Kamu yang terindah, tidak butuh juri. Mimpi jadi nyata, mataku berseri. Hidupku bersinar, layaknya mentari. Asia. Hari Minggu ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa banget, yang selalu support dari zaman acara-acara kita dan lain-lain. Ini tuh Ibu Henny. Kita tuh dari kemarin belum terima tamu. Nah, baru minggu ini kita baru terima tamu, karena kemarin kan adek itu kulitnya sensitif banget, jadi gak bisa dijenguk siapapun guys, karena dia kesentuh aja langsung iritasi gitu. Karena sekarang udah mulai kuatan, akan datang tamunya. Nah, tamu ini lagi ulang tahun. Nih, nah lihat happy birthday nih. Tuh. Wih. Happy birthday. Birthday Ibu Hen yang cantik. Terima kasih, Masya Allah. Terharu deh, ayo Rel. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Makin awet muda. Langgeng. Dijauhkan dari yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Sehat dan semakin sukses. Amin. Doanya, ayo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bahagia dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Mendapat kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, alhamdulillah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sek nih, Adia nih. Kemarin deh. Masya Allah. Satu lagi. Azura Humaira Nur Atta, betul namanya. Masya Allah, terima kasih. Amin. Nah, ini ada buat nah. Wah, ada toys. Mau ini. Punya kakak yang besar, punya adik yang kecil. Mau. Ya. Mau. Iya, boleh. Mau ini. Mau enggak? Mau buka. Ada babynya tuh. Wah, ada ini ya. Amina. Ada kos kaki tuh. Ada baju nah. baju. Baju. Ini loh nih. Ini gemes banget, ganteng banget. Ini kok ini tinggal yang laki-lakinya Orel. Iya. Insyaallah. Lihat dede bayinya. Lihat orang banyak. Enggak apa-apa, Nak. Sini, panggu papa dua-duanya sini. Tuh. Nah, papa, kenalan nih temennya tuh. Nih, tuh. Tuh, Amina harus udah punya. Tuh, Rel udah cocok kok, Rel. Boleh enggak nih pangku adiknya, boleh ya? Boleh enggak? Boleh ya. Apa-apa. Oh, dia mau sama mamanya juga. Sudah mama sama mama. Tuh, banyak temennya loh, Nah, yang datang ke rumah tuh, ada adik, ada kakak tuh. Soalnya kita kemarin baru pulang dari taman safari. Oh, Masya Allah. Di Jakarta ya udah sekalian. Nah, mau ikut ke taman safari. Nanti mau ke taman safari. Lihat lihat elephant, mau lihat elephant. Om lihat elephant, mau lihat. Kalau dia kalau ketemu teman baru screening dulu, lihat dulu. Cicir ada gini. Gitu, cicir. Oh, mau. Sekarang maunya kayaknya mau punya salon aja nih. Mau bisnis salon aja. Oh, gitu. Iya. Teteh nih, Teteh. Sisir, Teteh.
Teteh. Teteh, tetehnya takut. Tetehnya takut. Duduk tuh. Duduk. Oh, galak. Ibu calonnya. Duduk. Turun. Nah, tuh. Jangan galak-galak dong sama tamu. Tamu, iya. Abang aja nih, abang. Abang sisir, abang. Sisir. Oh, gitu. Dan Aurel tuh jamu langsung pas tanggal 18. Memang tanpa direncanain ya, memang pas kebeneran. Oh, tapi lembarnya beda 3 hari, Bang. Tanggal 20 besoknya. Oh, Pak Iwa tanggal 23. Oh. Tapi Bapak udah berarti tapi udah bukan Scorpio. Iya, sekitar itu. Tanggal 3. Masih Scorpio. Berarti kita pembatasan ya. Bayi 24. Oh, Pasha. Jadi tahun kemarin aku itu lagi berharap lahiran karena kan udah mulai mulus-mulus tapi nggak jadi lagi. Ibu normal kok. Eh enggak, yang terakhir saya sesar karena motor-motor terus, motor-motor terus. Karena sesar. Oh. Oh, ini udah matang, Pak. Sinar layaknya mentari Asia. Pertama melihatmu. Kamu pegang tanganku. Aku anterin keluar ya, sayang. Kamu di Aurel sini aja. Iya, makasih ya, Pak. Terima kasih, Aurel. Kalau aku kabarin Mbak Eva juga. Hati-hati ya. Selesai kita, guys. Makasih banyak. Ketnon, ya. Pak. Sehat-sehat selalu. Makasih ya. Ibu, atur nuhun. Makasih ya, supportnya. Sama-sama. Wah, ntar lagi ganti lagi yang baru. Ya. Hati-hati, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Bang, thank you ya. Oke, okay, thank you ya. Thank you, ya. Bro, thank you. Ketemu lagi ya. Oke. Udah selesai nih kita, Pak. Udah selesai. Hari ini hari Sabtu, main sama anak, sama istri, kedatangan tamu, ngasih surprise ulang tahun juga. Yang penting mah tiap hari nih, kayaknya hampir tiap hari surprise orang ulang tahun loh. Orang tahu. Siapa, Pak? Ini yang ulang tahun, Pak? Ada. Amina ya? Kayaknya nggak ada yang ingat deh. Ntar lagi tuh ada yang ulang tahun loh sebenarnya. Tanggal 20 ini. Amina ya, Pak? Hah? Amina ya? Aduh, Amina lagi. Masih lama. Pergi. Nono papa. Apa enggak boleh kerja emang? Oh, enggak boleh. Bibi. Bibi. Baby. 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 Kiss baby, boleh kiss? Kiss baby dong. Kiss dong. Papa kiss coba, papa kiss kasih contoh, Pak. Papa kiss ya. Kiss contoh tuh. Sekarang enggak. Mana kiss baby? Iya, nah. Iya, nah, nah kiss baby nih, nah. Kis. Kis adek, kis adek. Kis adek? Boleh. Oh, kis. Kis dulu adeknya. Iya, baby Dota. Iya. Dota kis. Mwah. Mainan adek itu. Punya anak. Punya adek. Adek. Adek bangun. Bangun, Dek. Bilang. Dek, bangun. Gitu. Bangun. Gitu. Beli ya, bangun. Disayang dong adek, sayang. Iya, pintar. Disayang aja ya. Adit, oh ya mama lagi sakit ya. Oh, biji. Kakak, papa boleh pergi? Enggak. Oh, sama baby aja. Gendong baby boleh enggak gendong? Ona aja. Ini baby utak itu. Oh, gendong. Papa gendong baby mana? Ini. Oh, papa gendong ini aja. Ya. Ona itu. Papa. Iya, papa ini ya. Mama yang mana, mama? Mama. Jadi papa gendong ini. Mama ini. Mama yang mana? Mama. Terima kasih. Bobo. Oh, semua boboin baby. Oh, itu nak. Sayang. Sayang.
diam, Nono tendang ya. Sayang aja ya. Mama boleh gendong dia. Iya, pintar. Papa pergi boleh sebentar? Hei anak yang manis, jangan kau menangis. Hei anak yang manis. Itu ya guys, kira-kira ya. Nanti kalau dia udah gede juga, kayaknya yang jagain pintunya ada dua, nggak boleh pergi. Namanya siapa? Saya. Oh iya, jangan. Lo tendang apa lo gendong? Gak boleh tendang. Oh iya lah, gak boleh sayang. Sayang. Oh pakai selimut. Oh cowok-cowok banget. Ini kakaknya selimut gini ya. Amira oh, tidur sebelah deh, mau tidur sebelah deh. Bobo. Iya. Bobo bawa situ. Boleh, bawa situ. Coba situ. Iya. Kakak anak disitu. Ini. Oh tempat Dewi. Papa boleh gak bobo sini boleh? Sama baby boleh, ini boleh? Boleh. Oh bobo, ya bobo. Baby bojak. Tutup. Ma tolong tutupin. Tutup. Di situ ku berjanji selalu menjagamu. Maaf kalau kadang aku tegas padamu. Ini tuh udah ditutup gini. Ya, udah. Oh, berarti lo adiknya ada ya? Oh, gini. Tutup. Nanti rambut hitamku akan memudar, tapi cintaku takkan pernah. Ya, bye-bye mama. Pinter. Mama. Iya sama mama aja. Oke, bye-bye. Bye. Papa belajar malam-malam ya. Oh. Mau tadi ke depan nggak? Mau tadi ke depan? Main sama mama dulu ya. Iya main ya. Bye papa. Bye. Kenapa, bye dulu. Bye. Muah. Sekarang itu walaupun pergi kerja jam 12 siang atau di atas jam 12, tetap kerasannya tuh main sama anak tuh waktunya terlalu sebentar guys. Kenapa gue bawa baby botak? Diundang ke pameran lukis terbesar di Indonesia. Kayak gimana ya di dalam? Penasaran, kita mau lihat. Thank you for coming, bro. Sama-sama. Ini kamera dulu. Halo, apa kabar? Welcome to di apa? Di Art Flow. Jadi ini adalah Pepi. Ini juga ada karya aku, ini ada dua karya aku. Okay. Jadi di situ ada galeri dari seluruh dunia. Panutan kita. Mas Noval, keren banget. Frame tipis aja, jadi nggak usah harus tebal. Jadi di mana bro kayak gini? Gue buat sendiri. Oh bikin? Buat sendiri. Lu juga lukis juga kan? Baru belajar. Gokil. Gimana? Kalau aku lukis tapi buat sendiri aja. Buat seneng-senengan hari Minggu doang. Iya. Gimana? Pakai apa? Itunya? Materialnya? Akrilik. Akrilik. Aku belum pro kayak bro gini, udah pakai crayon. Iya. Kalau aku mah yang penting apalagi lagi pengen aku lukis, gambar aja. Ini ekspresin aja. Enggak beli gua. Enggak dijual juga. Kalau aku nempel di rumah kayak seneng aja, oh lukis sendiri. Pasti. Ini kalau ini punya yang lain-lain. Yang bro? Ini dengan timan beberapa timan lain. Nah, kalau karya gua tuh yang ini lagi satu lagi. Oh iya. Jadi ini gua pakai mix media. Gua pakai kertas, pakai film. Gimana? Sekarang kan belajar ngelukis nih. Sekarang semakin datang sering kedatang ke pameran. Betul. Semakin dapat inspirasi dong ya. Dapat. Bukan hanya inspirasi sih, tapi kayak pandangan-pandangan yang baru dalam orang lukis. Iya. Jadinya kayak ini ya, bisa dibilang adiktif ya.
Ketika datang ke pameran beda lagi. Jadi pengen motoin, oh gini ya orang motonya. Pokoknya kita mau lihat semua lukisan-lukisan orang Indonesia yang di sini yang keren-keren. Lukis Indonesia kerjasama sama LV. Jadi benar-benar di luar sana tuh seniman-seniman Indonesia benar-benar dihargai parah. Kalau di dalam negeri, alhamdulillah udah dihargai. Alhamdulillah dihargai juga. Ini berarti galerinya sama Mas semua. Iya. Jadi kita ada dua galeri, Mas. Yang B6 ini itu Risa Santi namanya. Kalau yang itu Kohesi. Woi. Bos. How is it going? Si bos gue ini dia. Kalau ini tuh kayak showroomnya ya berarti. Mas ini tuh kayak showroom. Ini tuh kayak showcasingnya sih, ini galeri. Jadi kalau orang nanya ke Mas ini. Yes. Kalau ini keren. Ini keren kalau ini. Keren. Gede banget LED-nya ya. Ini keren nih. Ya. Keren ini. Gue di rumah gini keren. Keren ya. Banget. Kayak cyberpunk gitu ya. Iya. Cyberpunk. Terus gerak aja begini ya.